semuanya, apa kabar? Salam sejahtera dimanapun kalian berada ya guys. Oke, well ya, untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang ya di channel YouTube saya, channel yang mengupas video-video reaksi ya guys, terutama untuk video-video musik ataupun lagu dan juga yang lainnya guys. Well, untuk video kali ini saya akan mereaksi lagi ya. Ini penampilan dari Neil di Indonesian Idol. Setelah saya tuh ini ya, setelah saya kemarin tuh pertama kali saya mereaksi Neil ya di lagunya yang BCL itu tuh, saya sangat terpukau sekali guys, dan saya tuh penasaran banget dengan penampilan-penampilan Neil selanjutnya ya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga ada mungkin ya. Karena ini saya juga baru-baru tahu sih yang namanya Neil ini sejak ada di Indonesian Idol ini guys. Wah. Ini sih dia tuh sangat, suaranya tuh sangat menghipnotis sekali guys, dengan rockernya itu, suara rockernya itu, rocknya itu yang wow, amazing banget lah pokoknya. Nah, di sini penampilan Neil nih di ini ya, di showcase kedua Indonesian Idol 2023. Ini sih gak ada di sini sih, di judul lagunya sih, di title-nya sih gak ada judul lagunya guys. Cuma di sini judulnya nih Rock Bergema, Neil membuat Anang dan Judikan bernostalgia. Oke lah, saya juga cukup penasaran juga di ini lagu showcase kedua ini ya. Neil bernyanyi lagu apa ya? Oke ya, kita langsung mulai aja ya. 1, 2, 3. Amin. Gara-gara yeah. Kamu ada di panggung ini, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun rock lagi di Indonesia. Amin, amin, Mas Anang, amin. Saya cepetin ke Neil-nya ya. Biar gak ketinggalan. Musik rock itu masih pengen, orang tuh masih pengen denger gitu. Salah satu. Mudah-mudahan. Oke, udah mulai ya guys. Wah, saya sangat-sangat excited kalau ini. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Oke, dia bernyanyi, Neil ini bernyanyi lagu panggung sandiwara ya guys. Wah, ini lagu yang cukup ini juga sih, cukup fenomenal juga sih. Lumayan banyak orang yang udah tahu lagu ini. Oke, lanjut. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Wah, ini dia yang ngikutin versi siapa sih? Soalnya yang saya tahu sih lagu-lagu ini pernah dinyanyikan oleh beberapa versi ya, kayak mungkin versinya Nicky Astria atau mungkin versinya Nick Ardila dan lain-lain sebagainya sih, guys. Oke, lanjut lagi ya. Setiap kita dapat satu peran yang harus kita mainkan. Kita ikutin versi aslinya ya. Versi aslinya itu Ahmad Albar ya, kalau nggak salah ya. Atau siapa ya? Sorry ya kalau misalnya saya salah ya. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Enak kalau dia nih nyanyi tuh tetap pakai feelnya tuh, walaupun penyanyi rocker tapi feelnya tuh dapet banget. Mengapa kita mengapa kita bersandiwara? Walaupun di awal dia bernyanyi slow, pelan, tapi tetap loh dia tuh jiwa rockernya tuh menyatu, walaupun belum ini ya, belum keluar suaranya ya, suaranya yang kita tahu lah dia tuh suaranya tinggi banget. Oke, nah makanya ini saya penasaran nih, biasanya mungkin di pertengahan atau di ending-ending lagu ya guys, kita lihat aja lagu se bulan yang kocak bikin kita terbahak-bahak, bulan tercinta bikin enak banget sih lagu ini. Jadi mengingat, emang sih jadi bernostalgia lagi ya, jadi mengingatkan lagi lagu ini sebenarnya. Ya saya juga udah hafal sih lagu ini. Dunia ini
rasanya itu loh, dia walaupun nyanyinya bernyanyi rock tapi rasanya itu gila, keren banget sih, gokil ini. Kenapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Wah, mulai nih. Na 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 na. Mulai nih guys, mulai ngegas, mulai. Oke. Okay. Kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Oh. Woo. Gokil. Tadi barusan loh, mengapa? Saya nggak kuat ya guys, saya bukan penyanyi. Waduh gila saya sampai. Balik lagi dikit aja tadi yang bagian yang pas-pas Judika tadi. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita? Oke. Ambil nafas dulu, gila gila, gokil gokil. Bersanji. Oh, oke, okay. Bersandi itu tadi, racun banget senjatanya tuh. Apa itu guys tadi? Oh my gosh. Hah? Gila-gila gokil tadi yang terakhir loh. Oh my god, merinding-merinding. Saya mau denger lagi, mau denger lagi. Gila. Gila. Mana tadi ya? Oh ini nih. Di sini nih. Wah. Gokil, gokil, speechless. Oh, gila. Salut. Ini sih sekarang salah satu jagoan saya nih untuk masuk ya minimal 5 besar di Indonesian Idol, guys. Kalau penampilan Neil konsisten ya. Gila. Allah. I'm Neil. Halo Mas Anang. Nih, ya Mas. Gua berdiri nih gara-gara lu. Aduh gila, saya tuh ngedenger itu kayak saya sendiri yang mau pecah gitu guys. Suara saya sendiri kayak, aduh. Kalau saya nyanyi kayak gitu suara saya udah rusak kali guys. Gila. Tinggi Mas. Tadi tinggi ya, banget loh. Terakhirnya. Ngeri. Ngeri. Bersandiwara. Yang dapat ya rock 90s-nya. Aduh, gila. Aduh, udahlah, saya stop aja dah. Daripada saya denger lagi nanti saya yang pingsan nih. Gila benar. Sumpah jujur ini keren banget tadi yang nada terakhir, yang tembakan terakhir itu. Aduh, oke. Thank you guys.